nih teman-teman belum melihat sesuatu yang aneh kan di sini. Ini di salah satu Indomaret di daerah Jaksel yang displaynya di belakang kasir. Tapi kalian nggak usah apa namanya, nggak usah komplain ya, karena Hot Wheels itu suka hilang, sering hilang dia. Makanya ditaruh di belakang kasir. Nah, di sini harus jeli dan lihat di sini ada yang bagus. Mbak. Nah, di situ terlihat ini titik hijau-hijau. Hot Wheels, Mbak, yang hijau belakang, bawah. Belakang kanan. Ah, yang oranye. Nope. Ya itu. Oh, oke. Okay. This one is beautiful. Aku mau ini. Ada lagi nggak yang kayak gini? Yang sama kayak gitu. Ah. Satu aja kak. Satu doang ya? Oh yaudah ini aja deh. Ya. Itu apa yang hijau? Oh, yang atasnya? Atasnya ini. Oh, ini aja deh. Ada lagi nggak tuh? Nggak ada satu aja kalau yang ini. Oh. Ada lagi. Ya udah ini aja deh. Maaf kak ngerepotin. Ini aja. Oh, ini. Udah. Ya. 29.000. Siap. Terima kasih. Oke. Nah ini teman-teman, ini varian roof rack ya. Nah, kita lihat di sini ya. Aduh, nggak fokus nih. Oke, nanti kita compare sama yang di rumah. Perbedaannya di mana? Buat referensi aja buat kalian yang mau koleksi Land Rover kayak gini. Oke, ciao. Mantap. Di Alfa Midi teman-teman, ya lagi seru-seruan di sini ya. Di sini matchboxnya banyak. Tuh, ada yang baru, ada yang lama. Ya moving partsnya juga menarik untuk dikoleksi. Ya, ya. Di sini ada tracknya juga, ya. Kayak Hot Wheels-nya. Widih. Color Shifter Drag Bus. Sikat nggak nih kawan? Bungkus nggak nih? Bungkus lah ya. Tuh. Lucu banget ya. Menarik ya untuk dikoleksi ya. Ada lagi nggak ya di sini? Sepertinya nggak ada lah. Oke, kayaknya nggak ada yang lain. Udah kita cek gantungannya, kita bungkus ini aja satu ya. Ganteng banget sumpah. Terima kasih Alfa Midi sudah menyediakan Hot Wheels kayak beginian. Langsung kita bayar aja. Hanya di sini. Oh, shit.
belum ada yang bagus. Itu aja ya di atas. Top. Drag bass mantap.